kita di Grand City Tower ya. Katanya sih masih tutup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan update lagi masalah tentang aplikasi Mukaya ini. Untuk aplikasi sendiri masih tetap kayak kemarin ya, belum bisa dibuka, dan pihak Mukaya sendiri belum ada updatean untuk konfirmasinya, baik dari YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, untuk kabar dari para korban-korban sendiri di sini, ada beberapa anggota yang sudah melapor ke pihak kepolisian di daerahnya masing-masing. Dan nanti ini dari Kudus, Mbak Apiati hari Senin mau ke kantornya Mukaya di Jakarta ya teman-teman. Barangkali mau bareng-bareng ke sana, silakan nanti bisa komen saja ya, apalagi yang dekat di Jakarta, biar kalau lebih banyak lebih percaya diri ya kesananya. Rencana beliau ingin datang dan mencoba negosiasi ya, lanjut ketemu lawyer asistennya Pak Hotman Paris jika tidak ada solusi dari Mukayanya. Kemudian lanjut bikin laporan ke Poldanya ya teman-teman. Ini rencana beliau-beliau. Jadi silahkan saling support aja ya teman-teman, apalagi yang dekat, silahkan nanti komen saja di kolom komentar, nanti kita bisa hubungkan ke beliau-beliau yang mau datang ke sana ya teman-teman. Dan terakhir, bagi yang merasa jadi korban ataupun kerugian ya, memiliki kerugian ya dari aplikasi Mukaya ini, silakan teman-teman komen saja. Ini saya sudah bikinkan untuk Telegram khusus upload pembuktian ya teman-teman. Untuk Telegramnya juga saya sudah bikinkan untuk komunikasi sesama pengguna aplikasi Mukaya lainnya ya, baik vendor ataupun reseller ya teman-teman. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.